kembali dalam Movie Addict Malaysia. Bersama saya Syahidi Sam, ya. Kami baru saja lepas menonton filem Pinjamkan Hatiku. Jadi dalam filem ini Syahidi Sam dia memegang watak hero protagonis bernama Naufal. Boleh ceritakan sikit Sam watak ni secara ringkas? Watak Naufal seorang budak kampung yang dah dedikatkan diri dia untuk alam sekitar, untuk family, untuk kawan-kawan. So, bagaimana untuk filem ini? Apakah selling point dia untuk penonton di luar sana, terutamanya peminat-peminat filem cinta ni? Apa yang menariknya tentang Pinjamkan Hatiku? Yang menariknya bagi saya adalah filem ini bukanlah filem cinta yang orang rasa macam oh, percintaan manisnya, bercinta, happy ending. No, 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 no. Okay. This is about life. Reality, realitinya kehidupan tentang kasih sayang, tentang pengorbanan cinta tu, dan tentang betapa harusnya kita terapkan kasih sayang tu selagi jasad masih bernyawa. Okey. So, untuk filem ini Naufal lakonan Sam agak mantap seperti biasa. Alhamdulillah. Seorang pelakon yang sangat committed, sebab ya ini dah ramai pengarah begitu saya Sam bila masuk syuting dia memang sangat committed. Okey, untuk Naufal, watak Naufal, kita balik pada watak Naufal. Cabaran dia tu sebab kan untuk pengetahuan penonton, watak Naufal ni dia punya journey dia daripada starting sampai ke habis agak sukar lah. Bukan semua pelakon boleh bawa watak Naufal ni. Jadi cabaran dia. Taklah lagi. Sorry ya. Saya rasa banyak pelakon boleh buat, tapi cuma dia mungkin dah jadi lain lah. Tak macam apa yang saya buat lah. Okay. Apa dia cabaran, punya cabaran dia tu. Okay. Saya tak nak jadi tak nak spoiler . Okay. Cabaran dia ni. Okay lah. Saya kena kuruskan badan lah. Basically. Saya kena kuruskan badan. Which satu hari saya cuma allow diri saya untuk makan satu kali sahaja. Which itu adalah sayur-sayuran sahaja. Tak ada nasi, tak ada jangan perasanlah nak makan mi goreng ke apa ke, tak ada. Tak boleh tu, saya tak boleh tu, sukar ayam, tu. Ayam, ikan, daging, apa saja unsur protein pun saya cuba jauhkan. Like saya ulangkan balik hanya sayur saja, dan saya cuba makan satu kali saja satu hari. Dia. Tapi kalau dua kali saya makan saya dah berdosa dah rasa. Dan setiap malam sebelum saya tidur saya terpaksa lari ya, saya berlari ya, jogging, berlari selama satu jam. At least sebelum saya tidur, untuk at least saya burn 500 kalori mungkin fat dekat dalam badan ni. Korang dengar itu dia pengorbanan seorang pelakon. Okay, next project. Okay. Untuk perkembangan terbaru project saya dengar, kami dengar sekarang ni Police Evo 2 ni. Iya, betul. Dan sekarang ni tengah banyak gambar-gambar di Instagram badan sasa Sam. Ya. Okey, ceritakan sikit projek terbaru ni. Okey, projek terbaru biasalah. Mungkin Sam percaya ramai yang dah tengok filem Police Evo. So this time around kita buat Police Evo 2 yang which Sam rasa, Sam percaya insya-Allah dia akan membanggakan rakyat Malaysia. Tu dia. Dengan filem ini pemikirannya sama juga this time around kena besarkan badan sikit, tapi tak adalah seperit filem Pinjamkan Hatiku. But okay, yang kali ni best. Sangat-sangat vibe yang saya dapat sangat positif lah. Shooting dah habis kan? Belum lagi jauh. So masih lagi principal lah. Masih lagi. Agak-agak bila tu akan keluar? I'd say dalam bulan 6 tahun depan. Lebih kurang, paling awal pun saya rasa mungkin itulah aku, bulan 6 aku. Okay. Assalamualaikum, saya Syahid Zizam. Kepada anda Movie Addict, tontonlah filem Pinjamkan Hatiku di program berdekatan dengan anda pada 30 bulan November 2017 ini. Tengok sekali je. Pasal saya percaya bila anda tengok sekali, anda akan tengok sampai 5-6 kali, InsyaAllah. Assalamualaikum.